Video dua anak kecil terus memanggil mama saat berada di makam membuat warganet terharu. Kisah itu diketahui dari unggahan TikTok @cahyanipj pada Minggu 1 Agustus 2021. Dalam video itu ada sejumlah orang sedang menaburkan bunga di atas makam. Kemudian terlihat dua anak kecil yang terus memanggil mama. Mereka juga mencoba untuk mendekatkan telinga ke makam tersebut. Kisah itu diunggah oleh Cahyani asal Jakarta Pusat. Dua anak kecil dalam videonya itu bernama Aska dan Zikra. Kedua bocah laki-laki tersebut merupakan keponakan dari Cahyani. Perempuan itu mengungkapkan videonya direkam di makam ibunya pada Minggu 1 Agustus 2021 lalu. Ia membenarkan dua keponakannya terus memanggil mama saat di makam neneknya. Ternyata ada kisah di balik panggilan mama dari dua bocah itu kepada sang nenek. Cahyani menyampaikan ibunya sudah mengurus dua bocah ini sejak mereka lahir, sehingga menurutnya dua keponakannya saat itu tengah rindu dengan sang nenek. Lagi apa ya? Mama jawab. Assalamualaikum, Mama.